Jemaat Bethlehem Klablim memulai sidang Jemaat ke-6 di Gereja Bethlehem Klablim, kilometer 17,5 Kota Sorong dengan tema Kasih Kristus Menggerakkan Kemandirian Gereja Mewujudkan Keadilan, Perdamaian, dan Kesejahteraan. Badan Pekerja Klasis Bendahara Klasis Sorong Chris W. yang membuka sidang jemaat ke-6 itu mengatakan, sidang jemaat ini adalah sidang yang penting dan strategis, dan juga sebagai perayaan keselamatan, pertanggungjawaban iman atas amanat gereja, dan sebagai tempat pengambilan keputusan tertinggi yang dilakukan setahun sekali. Jemaat Bethlehem Klablim menggelar sidang jemaat ke-6 di Gereja Bethlehem Klablim yang terletak di kilometer 17,5 Kota Sorong dengan tema Kasih Kristus yang menggerakkan kemandirian gereja dalam mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Sidang ini dianggap penting dan strategis oleh Badan Pekerja Klasis. Bendahara Klasis Chris yang membuka sidang jemaat ke-6 tersebut menegaskan, sidang ini tidak hanya sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi setahun sekali, tetapi juga sebagai perayaan keselamatan dan pertanggungjawaban iman terhadap amanat gereja. Dengan fokus pada kasih Kristus, Jemaat Bethlehem Klablim berkomitmen untuk menggerakkan kemandirian gereja dalam upaya mencapai keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan di komunitas mereka. Memulai persidangan ke-6 pada hari ini, Sabtu tanggal 18 November tahun 2023 di Jemaat Bethlehem Klablim. Sidang jemaat yang berlangsung hari ini adalah sebuah persidangan yang penting dan sangat strategis. Dalam peraturan tentang jemaat bagian keempat pasal 19 ayat 1 disebutkan bahwa sidang jemaat adalah perayaan keselamatan, pertanggungjawaban iman atas amanat gereja, dan tempat pengambilan keputusan tertinggi yang dilakukan satu tahun sekali. Sementara Penatua Rio Watem selaku PLH Ketua PHMJ Bethlehem Klablim dalam sambutan singkatnya mengajak peserta sidang jemaat untuk bahu-membahu mensukseskan sidang jemaat ke-6 dengan program yang telah ditetapkan melalui sidang ini. Untuk itu mari sama-sama di dalam sidang jemaat Bethlehem Klablim yang ke-6 kita sama-sama bergandengan tangan dan melakukan tugas tanggung jawab kita masing-masing apa yang sudah dipercayakan Tuhan bagi kita Bapak Ibu. Semi Venjalang CWM Channel.